Jadi itulah lima kunci penting untuk kita sukses di dalam bisnes sebagaimana yang diajarkan oleh coach kita. Okey, baik. Jadi secara mudahnya untuk kita terangkan, sebenarnya tadi kita nak capai targetnya ialah RM100,000 sebulan. Okey. Macam mana kita nak dapat RM100,000 sebulan? Sebab bila kita dah dapat RM100,000, maka insyaAllah kita akan berjaya untuk dapat simpanan jutaan ringgit. Bolehlah nanti bina atau beli rumah impian, kereta impian, dan kita boleh fly for freedom around the world. Okay. Jadi untuk dapat RM100,000 ni, nombor satu, kita kena betulkan jenis tu tadi. Kita ni sebenarnya nak jadi usahawan jenis apa dekat Payuris ni. Jadi coach bagi tahu kalau kita nak capai RM100,000 tu, kita mesti jadi jenis usahawannya ialah usahawan duplikasi gula O. Kita mesti menjadi usahawan duplikasi gula O. Yang penting ni dia, duplikasi ni. Kita mesti menjadi usahawan duplikasi gula O. Okey, untuk menjadi usahawan duplikasi gula O ni, secara ringkas ya, coach kita bagi tahu dia ada dua landasan. Dua landasan kunci ya untuk kita menjadi usahawan jenis duplikasi itu. Macam Kitabi lah, Kitabi ni dia ada dua landasan kan. Kalau salah satu com atau broker atau tak ada, memang ke laut lah, Kitabi tu terbalik lah. Begitu juga kalau kita tak ikut dua landasan kunci ni, memang kita takkan berjaya untuk menjadi usahawan duplikasi ni. Dan seterusnya kita gagal untuk capai sekatu ini. Okay, apa dia dua landasan kunci ni? Okay, kunci yang pertama ialah ibu kunci. Ini ibu. Yang kedua, bapa dia. Ibu kunci dan bapa kunci. Yang ini dia punya landasan ya. Kena betul, kena penting. Jadi ibu kunci ni ialah kita mesti balik modal. Semua mesti balik modal. Iaitu balik modal. Semua kita mesti balik modal, iaitu minimum kenalkan dua rakan untuk satu ID. Kita balik modal dan seluruh rakan-rakan kita juga balik modal. Caranya ialah setiap orang kenal dua rakan. Kita kenalkan rakan-rakan kita yang memang kita dah kenal, yang dah percaya dengan kita. Itu ibu kunci. Bapa kunci pula ialah setiap orang mesti amal produk. Setiap hari kita guna produk-produk Bayurish. Baik gula O-nya, kopi, teh tarik, diamond white tomato, deliver collagen, ada macam-macam lah. Di Bayurish lebih ada 30 produk lebih. Jadi kita mesti amal produk setiap hari. Dalam kata lain, sebulan kita belanja RM50, RM100 atau RM150. Tapi kalau korang kategori usahawan, nak jana income yang banyak, memanglah kena belanja RM150 supaya dapat semua komisen-komisen ditawarkan. Tak payah pening-pening kepala. Jadi inilah dua landasan, dua kunci penting supaya kita jadi usahawan duplikasi. Okey. Usahawan duplikasi ni dia ada hukum dia juga. Dia ada lima hukum. Hukum ya.
Hukum yang pertama wajib, yang kedua harus, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima haram. Apa yang wajib tu? Yang wajib ialah kita wajib balik modal. Dan seluruh rakan-rakan kita pun balik modal, iaitu setiap orang kenalkan 2 rakan. Ha, ini yang wajib. Yang harus ni pula, kita harus bantu rakan-rakan kita, bantu rakan-rakan kita semua ni untuk selesaikan yang wajib. Kita harus bantu rakan-rakan kita selesaikan yang wajib, iaitu balik modal. Okey, seterusnya yang sunat. Apa benda yang sunat ni? Yang sunat ni sebenarnya ialah aktiviti-aktiviti kita buat sale, buat jualan atau promosi dan lain-lain. Ini jatuh dalam kategori sunat. Yang makruh apa dia? Yang makruh ni ramai, setengah-setengah kawan-kawan kita buat, iaitu taja tinggal. Kita ajak dia join Bayuris, dia dah beli starter kit, kita dah kit, lepas itu kita next hari online, kita tinggal dia, kita tak didik dia supaya dia sama-sama menjadi usahawan duplikasi gula pun macam orang-orang yang berjaya. Maksudnya begitu, kita taja, kita tinggal. Yang haram, apa yang haram? Ini haram pun ada yang buat juga. Tipu. Kita tak bagi komisen dia, kita tak bagi produk yang sepatutnya dia dapat. Ada macam-macam lah. Kita buang harga. Ni ramai yang buat ni, dekat Shopee, dekat Lazada. Dan syarikat setiap hari akan cari, dan kita akan delete, kita akan tutup keahlian orang-orang yang buat kerja-kerja kotor macam buang harga. Itulah dia, antara perkara-perkara yang selalu coach kita bagi tahu. Jadi saya ni cuma tolong sampaikan aja, bagi pihak coach kita ataupun CEO Bayuris ni. Jadi dia kata, antara banyak-banyak ni, yang paling penting sebenarnya ialah yang wajib dan yang harus. Okey. Yang wajib dan yang harus inilah sebenar-benarnya yang kita kena selesaikan. Tapi hari ini malang ya, lebih 90% usahawan ni dia banyak fokus kepada yang sunat. Dia buat sale dan promotion. Kalau korang buat ni, bagus. Tetapi pastikan selesaikan yang wajib dan yang harus yang ini ya, iaitu kita balik modal dan seluruh rakan-rakan kita balik modal. Kalau di Bayuris, yang wajib dan yang harus ni, dia dah ada sistem kan. Ya. Color code, iaitu warna merah, kod merah. Maksudnya kita tak pernah menaja. Warna kuning, kita berjaya menaja 2 orang untuk 1 ID. Warna biru, kita berjaya bantu 2 orang yang warna kuning tadi, okey, untuk balik modal. Setiap 1 orang tadi dikenakan 2 orang. Okey. Maka kita akan dapat color warna biru. Warna hijau, ini terbaiklah. Maksudnya kita dah selesaikan warna kuning dan warna biru, setelah itu kita berjaya menaja atau sponsor lebih 5 orang. Jadi kita nak pastikan kalau boleh semua rakan-rakan kita ni, ya, dia punya kod dia istilah hijau. Hijau ni ialah BP3, Business Performance Tahap 3. Ini yang diajarkan oleh coach
Kalau kita nak berjaya, pastikan semua rakan-rakan kita selesaikan yang wajib dan yang harus ini, iaitu semua kalau boleh warna hijau. Okey, kalau ini kita buat, jadi 100,000 ni insya-Allah kita